dishes clean. This game is too easy for me. No place for dark forces on my scale. My dishes There's clean. There's a method of enormous is my elixir. ひもとうまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメうちの会社がスポンサーだったのか。Yo, hello Brancis, thank you ya udah klik thumbnail gue and welcome to the game. Gimana nih kabarnya guys, semoga sehat-sehat ya. Jadi pada video kali ini gue pakai tas 3 lagi dan di sini musuhnya ada Sakiria. Terus ada tas 3, ada Link dan Commander Cho ya. Di sini kita ambil slot aja. Kita bakal kemana kita nggak tahu ya. Kita lihat dulu apa yang dikasih Muntun guys. Oke, dikasihnya Swordsman nih. Kita bisa masukin dulu. Di sini kan ada Cyclops sama Layla kan. Jadi kita bisa ambil ntar. Bisa kita jadiin 3 saber di early game guys. Itu udah lumayan enak sih untuk survive ya. Dan kita bakal cari ntar yang buat tiba-tiba di depan siapa. Kita lihat ntar. Nah, ada Flicker. Flicker bisa kita ambil ya. Kita bisa kasih ke Lancelot dulu. Jangan lupa ambil sabernya Layla Cyclops. Nice. Dapat 5 gold. Ada Roger, ada Layla, ada Jawhead. Bisa nih kita ambil ya. Kita masukin ini dulu. Nice. Oke, gini aja dulu ya. Pokoknya kalau kalian di early game dapat hero-hero yang double ya, kayak misalkan Jawhead nih, kan double tuh. Kalian bisa ambil aja guys ya. Kalian siapa tau bisa langsung jadi bintang 2 kan enak guys. Kayak misalkan tuh biasanya paling sering keluar ya Mia. Mia 2, Mia 1 gold kan. Biasanya 2 kali muncul tuh. Ataukah Roger, ataukah hero satu gold yang lain kayak misalkan Valir. Kalian ambil aja guys untuk survive ya di sampai sebelum ronde fate box itu udah enak guys ya. Nah, ada Layla nih. Kita bisa ambil, bisa kita hapus Layla satu ya. Oke lah, hapus aja dulu naik level, masukin Roger. Nah, aktif 2 gunner nih. Udah lumayan nih enak nih. Yuk lawan siapa lagi? Lawannya Rhea. Dia kayaknya mau ke ini ya, Archer ke dia guys ya. Yuk, masih bisa menang gak nih? Nice. Tenang aja, Roger belum ulti. Cyclops nih kalau misalkan di early game guys ternyata sakit ya. Coba aja aplikon misalkan 2 match 2 mage enak tuh. Oke, di sini kan ada Smash sama Yin ya, kita keep dulu aja guys. Lawannya siapa? Nah, lawannya Commander Chow. Ya, bisa yuk. Aduh, Roger kita di gangbang nih. Yuk, bisa yuk. Jangan sampai kalah nih. Lancelot segitiga dong. Nice, Lancelot masih sempat segitiga sebelum meninggoy. Cyclops ulti. Nah, mantap. Kayaknya masih bisa menang nih. Oh ya, di sini gue jarang ketemu si Saki ya. Apa karena ada konten Kelvin Gima pakai Saki nih? Oh iya, ada ya. Kemarin-kemarin guys gue lihat yang pakai bunga itu kan. Gue juga sering biasa guys lihat kontennya Kelvin Gima tuh. Seru juga guys soalnya. Tapi kalau kalian mau lihat Tars 3, boleh nih ke channel gue ya. Iya. Di sini nggak ada item nih kayaknya dikasih karena kita yang terakhir ya. Yuk kasih gue Gort aja kalau nggak ada ya. Oke, kita ambil Gort ya. Lumayan kita bisa cari cuan juga. Karena kita udah ada Jawhead, sisa masukin Gort ya. Nice, ada Jawhead. Ini kita hapus lah. Langsung naik level ya. Kita masukin Future Attack. Oke, Flicker. Kita bisa hapus Hayabusa sih satu biar aktif bintang 2 Jawhead ya. Nice. Aktif Future. Future Tech ya. Yuk, bisa yuk. Ulti Gort. Nice.
Segitiga lens slot. Nice. Kita masih berapi-api nih, guys. Semoga berapi terus ya. Kalau misalkan kalian berapi-api sampai di ronde creep yang pertama, itu biasanya ciri-ciri kalian bakal ini, bakal enak transisinya, guys. Oke, ada Yin ya. Kita keep dulu biar dapat 2 interest nih. Oke, let's go. Lawannya siapa nih? Si Saki lagi berapi-api tuh. Lawan Commander Chou. Dia bakal kemana nih? Oh, udah umum sih. Kalau gue lihat Commander Chou pakai Karina tuh udah ya biasa aja, guys. Sama Yuki 3 ya. Biasanya kalau lihat Yuki 3 pakai ini Astro, pastilah Karina tuh jadi ini hypernya. Oke, kita bisa ambil Yin sih. Sini kenapa gue ambil selalu Yin? Biar ini ya, seperti Yin bintang 2 kan enak banget buat TB, guys. Kita hapus aja busa dah. Kita masukin, kita ambil Yin. Oke, gini aja dulu ya. Semoga dapatnya Whimslayer nih. Apakah kita ke ini combo lagi, combo yang aneh-aneh? Bisa sih, combo yang kayak sinerginya 4 gitu, kayak ini apa sih namanya? Forsaken Light, Future Tech, Dominant S boleh kita ambil. Whimslayer ada enggak nih? Oke, ada Whimslayer ya. Boleh sih kita ambil dia Water ya. Oke. Kita bisa langsung naik level. Nah, masukin Yin. Oke, 3 saber. Nah, gini udah enak banget nih, guys. Oke, nice. Robot kita bakal di tengah. Jadi yang TB-TB-an itu ada Yin di kanan, di kiri, terus Jawhead di kanan. Oke, let's go. Robot. Nah, di tengah kan. Free hit tuh robotnya, guys. Jadi enak. Kalau lawan Karina versus robot gini, damage-nya tetap masuk, guys ya. Coba perhatiin tuh. Nah, kan sakit banget, guys. Tembus-tembus tuh armornya. Oke, masih bisa menang, lumayan. Ini kalau misalkan kita catch rate terlalu banyak, kita bisa terusin sinergi Whimslayer-nya ya. Tapi kalau enggak, kita masih bisa transisi. Oke, gini aja dulu. Kita udah level 7 ya. Dikit lagi sebelum ronde Fatebox ini, semoga kita masih ini, semoga kita udah bisa level 8 ya. Lawannya boost 3. Oke, dia dapat dari skill boost 3-nya Leomord ya, sama monyet. Kayaknya dia bakal ke 3, ke 6 ini. Ke 6 WM ya, 6 Weapon Master. Bisa nggak nih? Aduh, kayaknya susah ya. Robot kita udah hancur soalnya. Nggak bisa, guys. Nggak bisa. Oke, kita the first ya. Kita mati. Kita kalah di sini. It's okay. Ada cloud ya? Kayaknya sabernya udah cukup ya. Udah nggak terlalu sakit juga nih sabernya kalau udah di ronde kayak gini ya. Oke, kita langsung aja naik level ya. Nah, 4 gainer lumayan. Lawan. Oke, lawannya ini nih. Dia campur ya. Astro sama apa sih ini? Oh, dia campur ini, guys. Elementalis ya. Itu belum ini sih, tapi dia berapi-api ya. Biasa sih kalau misalkan ini siapa? Edora panggung udah lumayan enak sih. Oke, masuk round the Fatebox, guys. Semoga dapat yang kita mau ya. Nah, ada 3 hero legend, guys. Kalian sisa milih ya, bakal kemana? Dikasih. Oke, okay, Mino diambil. Kalau nggak ada yang ambil Leomord, kita ambil Leomord. Oke, okay, Leo diambil, ya udah kita ambil Link, guys ya. Berarti kan tadi udah aktif 3 Whimslayer kan. Berarti kita bisa masukin Link ntar sama salah
salah satu dari hero Wyrm Slayer satu biji ya. Jadi kita bisa jadi bintang 3 guys. Selebihnya itu ntar kita lihat ke Forsaken Light kah? Atau ke Future. Oke lah, gini aja dulu ya. Ini kan kita udah level 8 nih ya. Jadi udah lumayan enak guys. Di sini gue bakal cari Lancelot. Kalau misalkan Lancelotnya muncul, Lancelot siapa? Hero-hero ininya, hero-hero Blaze Bontis. Gue bakal ke Blaze Bontis ya. Kan udah sering tuh kalian lihat Wyrm Slayer ya. Jarang kalian lihat ini Blaze Bontis, Future, sama ini siapa sih? Yang Forsaken Light. Jarang kan? Ya, kita bakal bikin yang 4 ini ya, 4 hero yang satu sinergi. Bisa enggak nih? Kita lihat ya yang bakal keluar yang paling banyak tuh yang mana? Blaze Bontis kah? Forsaken Light kah? Ataukah ini Future? Oke. Lancelot ada. Kita keep dulu ya biar dapat tempat interest guys. Tunggu dulu ya. Kayaknya sih kita ke Future ya. Karena di sini udah jauhet ada berapa nih? Jauhetnya udah ada satu yang udah bintang 2. Ada di chessboard di slot ada 2. Kayaknya ke Future ya. Yuk bisa yuk. Aduh kayaknya kalah nih guys. Oke, suka yang enggak apa-apa kalah ya. Yang penting enggak keceret-keceret amat, guys. Oke. Lancelot kita tetap ambil ya biar aktif 3 Wyrm Slayer, guys. Oke, ada Gord nih ya. Ya udah, kita fix ke feature ya. Oke, kita hapus ini, hapus. Nice. Kita masuk ini. Kalau misalkan ada Nata kita ambil, ada Brody nih. Nata dong. Nata. Oke, ada Brody, nice. Kalau misalkan nggak ada Nata ya, udah kita nggak usah ambil Nata ya. Kita fokus ke ini, Brody aja. Ada lagi nggak nih? Nggak ada ya. Ya udah kita aktifin tar tiganya guys. Di sini kenapa cuma 3 Future? Karena bakal ada Starcore Future nanti ya. Gue yakin nih bakal ada guys. Jadi langsung jadi 4 ya. Semoga efek Starcore-nya keren ya. Please lah, yang bagus-bagus lah efeknya. Oke, ada Winter. Paling demen nih saya sama Winter ya. Ada Mirror. Oke. Yuk, bisa yuk. Ada Future nih, Arcana. Aduh, Arcana ya. Kalau misalkan dia nggak tereliminasi, dia bakal dapat ini ya. Dapat hero-nya, guys. Oke lah. Kita kasih ke Brody dulu. Masukin ini. Nah, gini aja dulu ya. Musuhnya udah ada 6 Kadia, 6 Archer. Udah ada 6 Astro juga ya. Oke, lawannya siapa nih? Beuh, 1-1 Astro pojok lagi cuy. Kayaknya susah nih. Soalnya link kita masih bintang 1 ya. Plus dia ini guys, pakai Zilong Archer ya. Jadi free hit tuh di belakang dia. Oke, aduh, kalah lagi cuy. Oke ya, nggak apa-apa. Nice, Gord-nya udah bintang 3 ya, lumayan. Kita kasih flicker lah, boleh lah ya. Flicker ke Gord. Biar cepet ultinya guys. Flicker, Gord, mana? Oke, flicker ya. Nice. Semoga masih bisa menang nih. Darah kita 45 soalnya. Yuk, bisa yuk. Apa nih? 6 WM 4. Ini ya 4 Blaze Bontis, guys. Yuk, bisa yuk. Bisa nggak nih? Link ulti dong. Nice, ulti link. Oke. Tenang aja, kita ada Winter ya. Ulti dong, link. Link. Linglung. Ulti, nice. Reset, mantap. Winternya belum aktif ya. Tenang aja. Oke. Ulti.
Nice, menang nih. Oke, menang ya. Damage-nya 100.132 ya. Oke, Lancelot udah. Semoga masih bisa menang, guys. Di sini Jawhead sisa 1 biji ya. Oh, ada yang ke dia juga ya. Ada Wrestler juga, guys, sudah jadi tuh. Oke, lawannya nah ini nih Wrestler. Biasanya agak ribet kalau ini, guys, ya. Karena dia nge-stun terus tuh. Tapi kalau misalkan kalian musuhnya nge-stun gini, usahain ambil Winter ya. Kalau ada Winter mah enak, guys. Nge-freeze sambil tambah ini regen mana gitu kan. Link ulti dong. Ulti enak nih. Ayo ulti. Nice. Reset. Sing. Oke, menang. Masih di ronde pet box. Semoga dapat apa yang kita mau ya. Wim Slayer boleh. Nah, ada Wim Slayer, guys. Dikasih nggak nih? Kalau misalkan nggak ada, kita bisa kasih ke Brody ya. Oke, kita ambil Wim Slayer, lumayan. Kita kasih dulu ke Gord. Kalau misalkan Brody-nya udah bintang 3, baru kita pakein ke Brody ya. Brody Flicker Wim Slayer, enak tuh. Nice. Jawhead udah bintang 3, lumayan. Oke, gini aja dulu ya. Udah lumayan enak nih. Bagi buset dah. Udah ada ini 6 Wim Slayer sama 6 Wrestler ya. Makin susah gerak tuh. Nah, ada si Saki nih. Yuk, bisa yuk. Nah, Gord ke tengah ultinya. Buset dah. Wadidaw. Bisa yuk. Nice. Link gue mati, tenang aja, masih ada lang slot. Segitiga dong. Oke, masih bisa menang. Waduh, gue lupa, guys, Starcore Arcananya masih ada di Gord ternyata. Gila. Ngakak coy. Andaikan tadi ada di ini Brody, dapat Brody 1 biji, guys. Tapi Brody mati sih tadi. Jadi sebenarnya nggak dapat juga kalau Brody mati ya. Oke, gini aja dulu, kita flickerin. Semoga masih bisa menang nih. Kita paling pertama ya, paling atas nih. Yuk, lawannya. Ah, Commander Chow, dia pakai 6 ini, guys. 6 Wim Slayer sama 6 Wrestler. Waduh, dia pakai Starfall juga, guys. Bahaya nih. Starfall-nya di Kimi tadi ya. Kena Link gue ya. Aduh. Bisa nggak nih? Kayaknya bisa nih, bisa nih. Lancelot gue bintang 3 soalnya. Segitiga. Nice. Oke, dapat bro dia, lumayan. Ini nambah ini ya, nambah kayak nge-support kita untuk jadiin semuanya bintang 3 ya, yang feature tag ini. Nice. Bintang 3 enggak tuh Brody, guys. Brody Wim Slayer ya, pakai flicker. Enak banget ini. Ntar lihat ya, sekali ulti be. Biasanya langsung sekarat atau enggak kalau langsung mati gitu kan. Oke, lihat ya. Ntar kalau di musuhnya habis ronde creep ini. Kalau bisa sih dapat ini ya, item immortal. Kalau enggak apa gitu. Ada mirror. Bentar. Nice, bintang 3 Link. Oke. Ada Winter. Nice. Wim Slayer gue kasih ke ini ya. Wim Slayer-nya gue kasih ke Gord ya. Udah pada bintang 3 semua, udah lumayan nih. Ini semoga bintang 3 satu lagi sih kalau bisa. Bintang 3 Brody ya. Jadi ada 2 bintang 3, guys, Brody-nya. Yuk, mata kalian di Brody ya. Lihat, guys. Sereset. Periga tuh. 50 ini ya, 50.000 damage-nya. Nice. Buh, 108 damage-nya, coy. Brody 110. Beh, langsung diganti sama Link ya. Langsung 200. 207.
ribu. Gila. Emang sih kalau Link karena dia langsung ini ya, langsung mendarat gitu kan, area banyak banget. Oke, masih bisa menang lumayan. Darah masih 45 ya. Oke, posisinya gini aja dulu. Let's go. Lawan. Buh, sakit banget bro di gue, sumpah. Sakit banget, gila. Sekali ulti tuh lo tadi tuh. Pulang 80.000 cok damage-nya Brody. Paling tertinggi ya. Nah, lawan sebuah boost 3 nih. Kita lihat ya. Boost 3. Dia masih ini ya, 9 weapon master. Dia nggak punya ini sih. Kenapa nggak dimasukin banyaknya coba? Oh, lebih dia lebih pilih ini ya. Lebih pilih 9 WM, guys. Oke, perhatiin Brody ya sama Link, guys. Kalau Link mah udah biasa kita ya. Sekarang kalian lihat Brody Whimslayer bintang 3. Oke, flicker. Link serem banget, Bang. Yoi, bro. Serem emang. Pakai gila, Leomart langsung hilang loh. Ntar lihat dia. Gue bakal ngedit nanti, kalian lihat replaynya ya. Gila, Leomart bintang 2 langsung hilang, cuy. Ayo, kayaknya kita pulangin nih, guys. Damage kita 17 ya. Reset. Oke, guys ya, jadi itu videonya. Kita udah buat 4 feature tag sama 2 ini ya, 2 assortment Link sama Lancelot, dan itu worth it banget, guys. Kalian bisa coba ya. Jadi thanks for watching and see you in the next video, guys. Bye bye.